ada kecelakaan sewaktu tahun 2020. Ada salah satu anak tercemplung di situ. Nah, dari situ kita cegah anak-anak untuk ke sumur itu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukliha, selaku pengajar dan pengurus di TBE Majelis Taklim Nurul Syibyan, cahayanya anak-anak. Anak-anak di sini berjumlah 65 anak-anak. Dan realita di sini, anak-anak di sini sangat membutuhkan sekali air bersih. Adapun di sini air, ada sumur timba. Sumur timba itu sangat rawan buat anak-anak dan jarang kita izinkan untuk ke sumur itu. Karena rawannya itu ada tragedi yang kita tidak inginkan terjadi sama anak-anak waktu tahun 2020. Ada salah satu anak yang kecemplung dan alhamdulillahnya dia masih selamat. Dari situlah kita cegah tidak boleh di air itu. Thank you.